Oke, teman-teman semua, dulur-dulur semua, berjumpa lagi di channel Anugerah Alam TV. Mantap sekali. Bertemu lagi dengan saya, Mas Baim. Saya ditemani oleh Bang Arul atau Bang Mis, biasa disebut. Oke. Bang Arul. Rencananya kita mau apa, Bang? Panen lebah. Ya. Saya mendapatkan spot lebah yang katanya sama saudara saya. Saya dikasih tahu ada sarang lebah apa namanya? Tawon das, yang biasa saya sebut tawon das atau lebah pespa, tawon pespa. Cuman ukurannya tidak terlalu besar ya, Lur. Cuman segini, sekitaran segini. Ini masih di jalanan umum pemukiman masyarakat. Makanya ini kan di sebelah jalan, saya mau ambil, saya panen, nanti saya mukbang supaya tidak mengganggu orang yang bekerja di sini, yang apa panen-panen padi di sini. Oke, penasaran? Ikutin terus. Oke. Teman-teman, dulur-dulur sebelah sana. Coba, Bang, di Jumbang. Kelihatan, Bang. Lur. Oke. Nah, seperti ini. Oke, Lur. Ya. Maaf kameranya sedikit blur ya. Wis, pecah. Oke, saya ambil gambarnya dulu. Nah, seperti ini. Ya. Itu lebahnya. Cara manennya seperti ini ya, Lur. Anginnya arah ke barat, jadi orangnya yang manen itu harus di baratnya tawonnya atau di baratnya sarangnya. Kalau kita di timurnya, nanti akan serang sama lebahnya. Lah seperti itu, sama tawonnya. Oke, ikutin terus. Seperti ini teman-teman, dulur-dulur semua. Ini cuman ukurannya masih tidak terlalu besar ya, karena lokasinya di pinggir jalan, jalanan apa, orang petani yang lewat, banyak sekali petani-petani yang lewat sini. Jadi takutnya mengganggu, menyengat ya. Makanya saya ambil. Nah itu. Oke, posisinya saya sangat dekat sekali sama sarang lebahnya. Seperti ini. Wow. Ini kurang lebih 1 meter ya, saya sama sarangnya. Sangat cantik sekali. Oke, langsung aja kita panen. Let's go. Oke teman-teman, kita pakai cara yang sangat ekstrim sekali. Kalau kita pakai cara apa namanya, dibius pakai bensin atau bahan bakar, susah ya. Lumayan tinggi sih pohonnya. Lagian juga saya kurang berani masalah tawon seperti itu. Jadi kita pakai, ambil bambu, kita tarik aja seperti ini dari arah barat, di baratnya sarangnya, supaya anginnya kan ke barat soalnya. Oke, ikutin terus. Bung, gue dingin gitu. Kita pakai pisau potong bambu. Oke. Oke teman-teman, saya menggunakan talinya untuk ini diikat seperti ini, Bang. Ya, diikat seperti ini. Ya, ya. Kita pakai pelepah daun pisang yang sudah kering talinya. Karena lumayan kuat ini buat tali. Oke. Ya, orang lain juga ini. Oh, nonton. Oke, kayak aja paling menit.
Itu ya tuh, ini betul. Nalinya kita harus bener-bener kuat ya lur, supaya buat nariknya atau buat bantolnya, bantol itu apa, narik sarangnya, supaya tidak ini apa namanya terjatuh. Itu ya tuh. Kayak yang kita mau. Oke, sudah selesai. Lanjut, ikutin terus. Oke, yuk. Oke, teman-teman, pas sekali lubangnya, lubang sarangnya hadapnya ke sini. Tuh, kelihatan bang. Coba bang, dekatin kameranya bang. Oke, saya dekatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditiru ya lur, adegan seperti ini. Karena sengatan dari lebah ini bisa menyebabkan fatal sekali. Nah, jangan coba-coba ya lur, sangat bahaya. Ini kurang lebih saya 3 meteran dari sarangnya. Oke, ikutin terus. Oke bang, kameranya ambil bang. Lanjut. Gimana ini? Bantol aja bang. Ngajar aja wis. Tarik sini ya. Lul, sampean apa saya yang narik? Sampean aja. Berani. Sangat dekat sekali ya lur. Parah nek. Nih, sarang lebahnya, lebah Vespa atau biasa disebut lebah tawondas. Seperti ini. Ukurannya kurang lebih sekepala saya ya, lur. Oke, dibantol sama Domiko, teman-teman. Teman-teman, dulur-dulur semua, saya sama temenin sama Bang Miko, sama Bang Arul, sama Bang Salim. Manennya tuh caranya sangat ekstrim ya lur. Jangan ditiru, tidak mengandalkan api, tidak memakai bensin atau apapun. Cuman kita bantol, kita tarik sarangnya, jatuh, nanti kita ambil dari seberang sana. Oke, ikutin terus. Sudah, itu ternyata ya lur, tadi itu udah jatuh. Oke lur, ternyata sarangnya tadi itu udah jatuh, cuman tersangkut ya lur di ranting pohonnya. Kita harus diem, jangan sampai ada pergerakan, karena lebahnya sudah ngabur itu mencari
Nih, jangan sampai ada pergerakan, Lur. Kita ambil dari sebelah lari itu. Ya. Ini pengawasan kondisi penuh. Oke, teman-teman, dulur-dulur semua, lebahnya sudah terjatuh sarangnya, cuman masih diikutin ya sama itunya, sama lebahnya, sama koloninya. Kita harus pakai bambu untuk kita apa namanya tuh, hanyutkan sungai. Ini kan ada sungai kecil, nanti kita ambil juga dari bawah. Kita pakai cara yang aman. Bang, kita deketin, Bang. Itu Bang Miko nungguin. Korok. Iya, dia nutek. Nah, seperti ini sarangnya. Nah. Kelihatan? Kok uangnya narek kok? Narek kok uangnya ya? Awas, marek kok. Kelek nepi namis? Weh. Ala kau duri do au. Heng. Ayo, Lur. Cilik. Cocok, weh. Ini pun ngomong-ngomong. Dapat satu setengah toloknya ini, jatuh di air tadi ya. Jagoan neon yang ambil, Bang Arul. Gimana, Bang, perasaannya, Bang? Deg, Pak. Deg-degan. Tapi tidak tersengat apa-apa ya, aman. Ini langsung kita mukbang campur sama mie. Oke? Ikutin terus. Seperti ini, teman-teman. Larvanya, nih kelihatan kan? Larva dari tawon das atau tawon vespa. Nih, seperti ini. Ya. Cantik sekali. Mantap sekali. Langsung kita mukbang. Kita olah. Ikutin terus, lanjut. Oke. Itu wajannya. Kita persiapkan bumbunya dulu. Pisaunya mana ini, Bang? Mana? Oke. Kita pakai ulekannya dulu bikin. Kita bersihkan larvanya, Lur. Nih, sangat lezat. Nih. Harumnya, apalagi nanti dibakar ini, Lur, kita goreng, kita masak sama mie. Kondisi perut sudah lapar. Berhubung kita ngonten, tidak ada yang dikonten. Ada lebah seperti ini, langsung kita mukbang aja, Lur. Nih. Wow. Kita ulek. Baca nih guys, ini gue. Nyalah. Wes dah. Wes. Bung, parang bung. Stephen long, Stephen. Kata nona nih long. Sudah kayak parah nih guys. Ya Allah. Sudah kayak. Tak ini, ya kuas. Parang ini ya. Kasih air lagi, Lur. Masukkan minyak. Beli terus awas. Oh tidak. Wes. Kayak ngembrek. Cukur Lur, cok. Umpun. Waduh. Yes. Oke, kita masukkan larvanya. Harumnya. Mantap sekali.
Sudah menelan ludah saya, Lur. Sepertinya mantap ini, Lur. Cepet nak guna. Cek lagi nganggut digunakan ini. Yuk. Nih, seperti ini. Langsung kita mukbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belum makan. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Karvanya, Lur. Lezat sekali. Tinggi lemak ya, Lur. Dari protein dari apa namanya? Larva. Ini nih. Nak, Lur. Kalau yang udah item-item tadi rasanya hampir mirip seperti belalang. Ini enak. Ini mie-nya. Enak, Bang. Enak. Bang, gak mau, Bang? Lanjut. Oh, mantap kali. Masap. Marang lebung pas. Masak, Bang. Ayo, Bang. Kita santap. Seperti ini. Langsung. Karvanya, Lur. Lembut sekali. Mantap. Apalagi campur mie seperti ini, dipepes juga enak, Lur. Pepes kuah. Nah, Lur. Nih. Lebih enak lagi dimakan pakai nasi. Berhubung kita lagi persawahan. Jadi saya enggak bawa nasi. Nih. Kita makan seperti ini aja. Enak. Rasanya mantap sekali. Apalagi kuahnya, Lur. Bumbunya meresap. Pedas, Bang. Pedas. Lumayan pedasnya ya. Karvanya enggak mau, Bang? Enggak. Lupa. Takut alergi. Enak? Enggak. Mas kameraman, Salim, enggak mau. Jangan lu udah, Bang. Nih. Persis sekali sama belalang rasanya. Mirip. Tinggi lemak, tinggi proteinnya, Lur. Bagus untuk menaikkan berat badan. Orang kurus seperti saya harus banyak makan lemak seperti ini yang mengandung lemak. Oke. Roblok ya. Oke. Larvanya, Lur. Nih. Setau, Bang. Nah, seperti ini. Kelihatan? Oke, langsung kita santap. Gurih sekali rasanya. Pedas. Kalau udah digoreng seperti ini ya, Lur, dimasak itu apa namanya, sengatnya itu tidak akan gini lagi, udah mati sengatnya, tidak mungkin menyengat ya, Lur. Yang hitam juga nih, yang udah mau terbang.
Udah habis? Pedas sekali, Lur. Mantap. Mantap sekali. Oke, Lur. Sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dulur-dulur semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa komen juga. Dukung terus video dari saya, Anugerah Alam TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali.